First time saya jumpa Zuita, masa tu saya tak tengok dia pun. So, tak ada apa-apa lah. Masa tu tak ada apa-apa lagi lah. So, kiranya saya menyampang awak lah. Tak pandang saya langsung kan? Dah, tak tanya, tak tegur, tak apa. Mestilah first time jumpa kan, mana nak tegur. Sebuah nikah, tapi bukan hanya ditujukan kepada pengantin yang nak menikah malam ini, tetapi ditujukan kepada semua yang hadir pada malam ini, termasuk keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pernikahan ini dan disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan dalam hadis, pernikahan itu adalah sunnah. Mat Mazuki bin Ibrahim. Saya nikahkan kamu dengan Nurul Al-Nur Zuita binti Omam yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sebanyak RM300 tunai. Mat Mazuki bin Ibrahim dan istrinya Nurul Al-Nur Zuita binti Omar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini ya Allah, seperti mana Engkau berkati pasangan Nabi Adam dan Hawa, Nabi Yusuf dan Zulaikha, Nabi Sulaiman dan Balqis, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Farouk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rezekikanlah kepada kami jodoh yang saleh dan saleh, zuriat yang saleh dan saleh. Thank you.
Saya terima nikah Nurul Anur Zuita binti Omar dengan mas kahwin RM300 tunai. Harapan saya kepada suami saya nak dia jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Boleh dibimbing saya. Saya boleh, saya nak Zuita jadi isteri yang solehah dan boleh jadi, insya-Allah jadi ibu yang baik pada anak-anak saya.